Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi al-Qur'an al-Karim, A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuhyi wa yumit. Shadaqallahu al-azim. Puji syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya Rasulullah, para sahabatnya sekalian, para tabi'in, tabi'in, ulama mutakaddimin dan ulama mutaakhirin, hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, jamaah subuh yang amat sangat dimuliakan Allah. Tidak saya sebutkan satu persatu, semoga kita selalu dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang mulia, malam Kamis kemarin itu di halaman Manasa Al-Furqan di depan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Dayadi Reza Setiawan MA, ya, dengan tema malam itu, mari kita jadikan salat sebagai kebutuhan dan sebagai cahaya untuk kehidupan dunia dan akhirat. Saya juga hadir malam itu sampai selesai. Ada penyampaian oleh beliau yang rasanya belum habis disampaikan, yaitu kisah sikat malam itu tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama yaitu Su'ban. Di malam itu beliau sampaikan tentang sikit tentang sahabat Nabi solat berjamaah, selesai Nabi solat subuh, Nabi artinya assalamualaikum warahmatullahi sebelah kanan, assalamualaikum sebelah kiri, dengan wirid sebentar Nabi melihat, hati melihat tidak nampak yaitu satu jamaah. Ini luar biasa, Nabi berdepa, ada satu jamaah kok enggak ada, itu rupanya Su'ban. Maka malam itu Ustaz Dayadi menyampaikan itu Su'ban, ya, di rumah ternyata beliau tidak sempat ke solat subuh, beliau meninggal sakaratul maut. Istrinya itu Ummi Salamah mendengar, kenapa tidak lebih jauh, kenapa tidak lebih banyak, kenapa tidak lebih bagus, la ilaha illallah. Cuma malam itu beliau sampaikan satu saja, kenapa tidak lebih jauh. Saya mengingatkan untuk subuh ini barang enggak lama 15 menit saja, itu saja kita sampaikan, ya. Jadi jamaah yang mulia, yang pertama saya menyampaikan berarti ini Su'ban ini sangat spesial beliau ini. Nabi selesai salat tahu orang-orang jamaahnya yang enggak ada. Maka Nabi kunjung, ternyata rumah Su'ban jauh dengan tempat solatnya itu, dengan masjid jauh perjalanannya, jauh. Maka ini oleh Yahbid sekali-sekali juga bisa, Kak Yahbid sering di belakang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa yang perhatikan jamaah ketika hana, tanya wajib bangun, hana utuh, tajak rumah, tajak rumah. Tapi bete rumahnya nak ke kau rinau
Mau jauh jauh anak kerja buka aja mau kerja kerja kemawi. Oh, fikir meninggal biar aje. Nah, ya sebab meninggal happy biar dia mesti punya buka. Nah, tapi kalau bisa ada satu yang luar biasa, sahabat-sahabat Nabi ketika 2-3 hari tidak nampak, sahabat Nabi itu mengunjungi, bawa oleh-oleh, buah anggur, buah kurma. Dia nampak ke masjid. Nah, di pergi ke rumahnya silaturahim. Nah, jadi dia bawa. Karena enggak nampak ke munasah ke masjid. Nah, tanya dia cik digogol lagi kan. Tak kunjung uru-uru dia hendak jalan ke masjid, jalan ke munasah. Tak kunjung tu alhamdulillah. Insyaallah dia dapat hidayah. Nah, ya. Jamaah yang mulia. Jadi Rasulullah tanya, "Wahai sahabatku, ke mana sahabat?" Ya Rasulullah, kami juga tidak tahu. Oh, kalau begitu mari kita sama-sama kita bergerak menuju rumah Su'ban. Itu istrinya Ummi Salamah. Sampailah Rasulullah di rumah Su'ban, ketemulah dengan Ummi Salamah, istrinya Su'ban. Maka terkejut Ummi Salamah, ya Allah, luar biasa. Meninggal Su'ban didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah hanya mengunjungi karena enggak ada api. Menyino ya, bituna urung meninggal, hana trip bang meninggal. Goh lom tijun, goh lom 30 menit, goh lom 1 menit, mato detik. Mana kita pun kami umu alang sa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kirim. Ah, ibarat dapat informasi cepat karena Nabi newa Su'ban Yohana Nabi masanya tapi yang luar biasa dikunjungi Rasulullah, luar biasa. Berarti karena Su'bannya meninggal, berarti pelaksanaan fardu kifayah ada Rasulullah sallallahu salam. Tapi sebelum itu istrinya Su'ban Ummi Salamah, ya Rasulullah, Su'ban sebelum subuh ya Rasulullah beliau meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Rasulullah, selama saya hidup saya belum pernah mendengar seseorang sebelum meninggal ada kata-kata yang diucapkan. Maka ya Rasulullah, suami saya sebelum meninggal beliau mengucapkan kata-kata lima la laisa al-ba'id, sambil matanya menatap. Tiba-tiba ya Rasulullah, keluar lagi ungkapan suamiku Su'ban, ya Rasulullah, lima la laisa al-kathir, lima la laisa al-jadid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu ya Rasulullah, apa yang dialami oleh suamiku ya Rasulullah? Nabi tidak menjawab. Nabi melakukan dulu fardu kifayah. Selesai fardu kifayah, baru Rasulullah sampaikan. Tidak disampaikan kepada Ummi Salamah, tapi semua manusia yang hadir hari itu luar biasa banyak. Maka masyhur ini, wahai semua muslim, wahai manusia semua, Su'ban ketika sebelum meninggal beliau disampaikan oleh istrinya, kita yang sama-sama ketika itu masih di masjid lagi salat. Nah, ternyata Su'ban ini sebelum meninggal, sebelum nafas terakhir, maka ada kata-kata yang keluar daripada mulutnya yang didengar oleh Ummi Salamah. Yang pertama, Su'ban keluar kata, limadha laisal ba'id, bahasa Indonesianya, mengapa tidak lebih jauh? Bahasa katanya bahasa Lampung Mibu, pakar nak lebih jauh. Ternyata
Soban sebelum meninggal, nafas terakhir, matanya menatap, melihat, memandang amalan-amalan yang pernah dilakukan ketika semasa hidup. Jadi kena pegangkan soban mata. Siapa saja manusia yang meninggal, dia akan melihat Allah Buddha bila balik. Amalan yang dia lakukan, Allah nampakkan ketika sebelum sekaratul maut. Di ketika maut itu, nampak, dilihatnya. Maka soban ketika itu dia pernah beramal. Pernah dia lakukan apa? Soban, ketika melewati satu jalan, ada seorang orang tua. Nak urung kabuta, kena nyebrang jalan. Kena nyebrang jalan. Ikan oleh soban. Maka soban memegang tangan orang tua ini untuk menyebrang jalan. Ayo saudara kami, ayo ayah kami. Maka diantarlah, nyebranglah jalan. Selesai nyebrang, kata yang orang tadi yang diantar itu orang tua tadi yang buta, terima kasih saudaraku, cukup di sini saja, saya sudah bisa jalan sendiri. Maka itu ikhlas dilakukan oleh soban. Maka ketika beliau sakaratul maut, Allah nampakkan amalannya. Maka beliau ucapkan, lima laisa ba'id, kenapa tidak lebih jauh? Bahkan lebih di ulum, ya Allah. Apa maknanya? Beliau ikhlas menyeberang orang tua ini tidak jauh. Hanajo bacukan juga. Ya Allah, sekiranya orangnya, ya Allah, hari itu saya akan membawa orang ini di samping menyeberang jalan, ataupun saya antar ke mana kehendak beliau, ke mana beliau tujuan, akan saya antar. Kalau jauh, ya Allah, betapa banyak pahala bagi saya. Nah itu, maka puncaklah, kenapa tidak lebih jauh. Nyo lupa contoh kisahnya, nyo biar dia ceramah tu, nak duduk bina jalan, nak kalau urung nyebrang jalan, biar tidak mesti itu. Kalau nak urung sakit, ini numpang dia, anak mesti ada pun kalau sakit. Jika nak urung-urung ini, ada ke minta, kena hantar le saudara, hana honda, kena minta grab, hana apa yang, nak belanja. Lewat tanya, saudara lu, lu mujak ke dia, nak belanja macam, aduh dia ke lu. Mengantar ikhlas, pahala luar biasa. Yang satu bapak ibu jamaah, hanya kena naput dong, tabah betul eh. Itu satu jamaah. Jadi amalan kita akan dinampakkan oleh Allah. Yang kedua, wahai kaum muslimin semuanya dan Umi Salamah, soban kedua, keluarlah dia melihat ketika sakaratul maut dinampakkan oleh Allah amalannya. Maka dia mengucap kata-kata, limadza laisal katsir. Bahasa kitanya atau bahasa Indonesia, kenapa tidak lebih banyak? Bahkan hanabelam, ya Allah. Apa itu? Soban dia fakir. Soban fakir. Miskin soban. Hana le harta, hana le. Tapi beliau bersedekahnya luar biasa. Beliau bersedekah. Tapi beliau yaitu miskin, tapi bersedekah. Maka sedekahnya itu ikhlas diberikan oleh soban. Maka ketika sakaratul maut, ketika sebelum meninggalkan dunia ini, Allah nampakkan, Allah tayangkan, dilihat oleh soban. Maka dia berkata, ya Allah, ya Allah, kenapa tidak lebih banyak, ya Allah? Bahkan lebih lelah orangnya, ya Allah. Mungkin sampaikan apa? Sekiranya hari itu sedekah yang dia berikan lebih banyak lagi, betapa banyak pahalanya. Tapi hari itu dia berikan sedikit, karena itu yang ada pada soban. Maka sedang jamaah bagi kita, hanya bersedekah luar biasa. Ya, bersedekah bapak ibu jamaah, luar biasa sedekahnya. Hana orang yang bersedekahnya apa? Miskin. Hana. Maka malah orang fakir, orang miskin begitu sedekah, berapa luar biasa.
Justru orang kaya yang banyak harta ketika tidak sedekah, masya Allah, nyana-nana barakah walaupun banyak, tidak senang hidupnya. Hansip-sip bapak ibu jamaah. Orang ketika di alam barzah nanti minta keluar, pasti itu. Yang minta keluar. Apa yang ingin dia inginkan? Fa'aqartani ila ajalin qarib. Ya, dia mau keluar untuk apa? Dia untuk, ya Allah, kalau dah boleh kau tunda amal ajalku, artinya dulu sebelum saya, kalau boleh, ni saya sebenarnya sudah meninggal alam barzah. Kalau boleh minta, laula akhatani. Kalaulah boleh saya ditunda dulu, jangan mati dulu, saya mau bersedekah. Nah, sekarang sudah dalam barzah. Kalaulah boleh saya boleh keluar sebentar saja, sebentar saja. Enggak usah hidup 2 jam, 1 menit boleh ya Allah. Izinkan saya untuk keluar sebentar saja di alam kubur ini untuk apa? Ingin saya bersedekah. Fa'asaddaq, ingin bersedekah. Nah, Bapak Ibu jamaah, maka sedekah luar biasa, apalagi sedekahnya di waktu pagi-pagi, di waktu subuh, apalagi di subuh Jumat, barakah. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah. Ya, subuh ini kita barakah. Kenapa barakah? Subuh ini selesai ceramah, alhamdulillah kita dapat makanan. Alhamdulillah. Ada nasi ternyata pagi ini. Kan kena pegah bah nasi kan. Memang temanya dah sampaikan kena pegahnya. Pada hotel. Nah, subuh ini alhamdulillah ada yang menyumbang nasi. Nah, berarti insyaAllah punya subuh nyona, subuh aku, Jumat aku insyaAllah nalong. Untuk tunjuk jarum mentok. Untuk balum lah. Buat kecil boleh ke. Nenek sah tu. Jumat aku buat lom. Padung bongkuh. Dia merta. Kai merta. Kenapa yang merta? Setuh bongkuh sih. Tak mahu apa peluh tu. Tentu apa peluh bongkuh. Mana ada kan? Tentu apa peluh bongkuh. Pak kedudah. Ya Allah. Nyangka sedekah luar biasa. Berarti alhamdulillah subuhnya tanya nanti ada ceramah dapat alhamdulillah kita duduk bersama, dapat juga nasi bersama. Ada hamba Allah itu yang menyumbang ya untuk subuh yang mulia ini. Nah, semoga berkah dan bagi yang menyumbang itu ya Allah berikan rahmatnya. Mungkin juga namanya pun Rahman cakap. Ya namanya juga Rahman. Ya, kita sudah tanda nama juga Rahman, semoga menjadi Rahman kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga beliau selalu sehat walafiat dan apa ya maksud beliau yang baik Allah hasilkan dengan baik ya. Baik buat jemaah jemaah. Yang ketiga, kata Rasulullah sahabat sebelum meninggal beliau Allah nampakkan amalannya. Maka beliau mengucapkan kata-kata kata Rasulullah, kata suami, kata isteri Ummi Salamah, limadha laisal jadid. Bahasa kita, mengapa tidak lebih baru? Kenapa tidak lebih baru? Jadid itu baru. Pakan hal lebih baru. Ternyata subhan tinggal di rumah, lewat seorang dalam perjalanan, hujan hari itu. Karena hujan, Subhan memanggil, wahai saudara kami ke sini, ke tempat kami, silakan berteduh. Hujan belum reda. Setelah reda nanti boleh lanjutkan pulang atau lanjutkan perjalanan. Terima kasih, seorang musafir berarti. Baju dilihat oleh Subhan, baju ini baju orang ini basah karena hujan. Hujan. Kan namanya di sana kan gurun padang pasir, tidak banyak pohon. Dipanggil Subhan, silakan singgah tempat kami, baju kamu sudah basah. Hujan tak lama reda. Orang ini pamit, ya saudaraku, ya Subhan, izin, terima kasih banyak, sudah saya bisa numpang sebentar, saya sudah berteduh istirahat sebentar dan juga sudah pernah disediakan minuman. Alhamdulillah, terima kasih banyak, saya pamit, saudaraku sebentar. Saudaraku sebentar. Subhan tadi saya sampaikan, beliau fakir, miskin. Beliau masuk, saudaraku sebentar. Sebentar. Hujan tidak, sudah reda. Sebentar. Beliau meninggalkan tamu di terasnya, masuk ke rumah, masuk ke kamar, buka lemari. Dilihatlah baju. Baju Subhan. Diambillah oleh Subhan, baju terbaik. Baju terbaik.
Yang paling bagus menurut sobat, yang paling bagus. Ah ini baik. Ini nampaknya bagus, alhamdulillah. Dan masih bisa pakai dan cocok ni pas badan saudaraku yang sampai bisa muat ini. Saudaraku, sebelum pulang bajumu basah. Ah, bajumu basah, silakan ganti, pakailah baju saya. Dan kuberikan kepadamu dan tak usah dikembalikan lagi. Maka ikhlas beliau berikan. Ketika beliau sakaratul maut, Allah nampakkan amalannya, maka beliau ucapkan, limadza laysal jadid, kenapa tidak lebih baru. Allah tampakkan amalannya. Apa maksud beliau? Ya Allah, sekiranya hari itu saya punya baju baru, tapi beliau enggak ada. Beliau ambil baju baru, terbaru, mana terbaru yang lihat beliau lihat bagus dan bisa pakai. Yang beliau ambil banyak beberapa baju, ini yang terbaik beliau ambil. Tapi beliau cakap, kenapa tidak lebih baru? Maknanya, ya Allah, sekiranya hari itu saya ada baju baru. Berarti baju baru kan belum dia pakai ni, baju baru saya berikan kepada dia. Masya Allah, betapa banyak amalan yang Allah tampakkan pada saya. Maka beliau senyum luar biasa. Nah, Bapak Ibu jamaah, nah, maka alhamdulillah. Maka lihatlah orang di jiran tetangga kita, di kampung kita, ada yang fakir, ada yang miskin, ya. Kadang-kadang mereka ini tidak ada baju. Nah, ambil baju. Kalau bisa beli baju baru. Ambil baju baru, ambil, ambil satu. Nah, tak mesti baju ni, tak mesti baju. Ketika itu baju, tak mesti baju. Ya, apa baju, kayak apa peci, apapun sarung ataupun apa sajalah yang bisa dipakai, berikanlah. Ya, luar biasa. Apalagi Honda, masya Allah luar biasa. Honda tajuk tambah, masya Allah. Itu pahala nampak luar biasa. Yang terakhir, beliau kata istrinya, beliau mendengar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa ada di akhir kalamnya, mana akhir kalam artinya dia mau meninggal, artinya mau meninggal dunia ini, berarti dia hanya menanabihkan di tibik kalimatnya, dia hanaudik ni dalam dunia ke habis, berarti di akhir kalamnya dia menutup kalam ngomongnya, kata-kata ungkapan yang keluar selama hidup dalam dunia, setelah itu dia tak ngomong lagi. Apa yang dia tutup katanya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad itulah utusan Allah. Habis itu enggak ada ngomong lagi karena sudah habis nyawanya. Nah, maka kata Nabi, dakhalal jannah, masuk surga. Ini Rasulullah, ini hadis Nabi. Ini yang ucapkan adalah Rasulullah. Nabi tidak bohong. Maka untuk ada orang-orang yang bisa mengucapkan ketika nazak sakaratul maut, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dakhalal jannah, masuk surga. Cuma untuk mengucapkan ini Bapak Ibu jamaah, sulit kita. Maka selesai solat, kapan saja minta ala doa, Allahumma khtim, ya Allahumma khtim. Ya Allah, matikan saya dalam keadaan husnul khatimah. Wala tahtim ajalna bi su'ul khatimah. Dan jangan mati kita dalam keadaan su'ul khatimah. Allahumma jan akhira kalamina inda intiha i'ajalina qawlan la ilaha illallah. Perbanyak baca itu. Ya Allah, ya, jadikanlah ketika saya meninggalkan dunia ini dapat mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Maka oleh karenanya, maka setiap hari, kapan, dimanapun, perbanyaklah untuk zikir kepada Allah SWT, apakah berjamaah ataupun sendiri. Nah, boleh kata-kata la ilaha illallah, baik berjamaah ataupun sendiri. Kemana pergi, ucapkan la ilaha illallah. Bapak Ibu yang dikatakan Allah SWT, kesimpulannya pun, bu kata orang. Belum dia ceramah, bu anak tu. Lebih hebu. Padahal tak kerja, berapa-apa dah.
Okay, baik, kita ambil kesimpulan Bapak Ibu Jamaah, bahwa kita yang hidup dalam dunia ini, tadi saya mengambil satu ayat yang pendek, ya, ayatnya pendek tapi luar biasa makna maksudnya. Wallahu yuhyi wa yumiit, dan Allah menghidupkan, wa yumiit, dan mematikan. Di yang pudik manu, adik yang pudik apa yang hudik dalam dunianya Allah. Yang pemati yang hudik dalam dunianya Allah. Berarti Allah itu kuasa. Kuasa Allah gepu hudik dan gepu mati. Berarti bahasa kita kan harus taudik, wajib dan mati. Untuk hudiknya boleh. Hana wajib hudik. Tapi menyoka wadik, kenyoka hudik, yang wajib mati. Hana cita, wajib mati. Ya, hudib pasti mati. Maka hidup ada lima huruf. H I D U P. H hanya. I ini. D dunia. U untuk. P pengabdian. Apa itu hidup? Hanya. Bahasa hanya kah? Berarti hanya, hanya. Hana lain, hana lain. Hanya bahasa lain pun bibi nyonyo amati nyo nalo pakai nyo kongkong pakai kongkong ana lain kena pegang hanya cik nyonyo hanya ini dunia untuk pengabdian, hanya ini dunia untuk pengabdian, pengabdian kepada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ayat 56. Dan tiadalah, kata Allah, tiadalah dan tiadalah. Hana Allah, hana hana nung peje, hana nung peje golongan jin, golongan manusia, illa kalau peje oleh Allah. Padahal Allah bukan hana peje, tapi peje karena kajut, karena nanyo hanya untuk beribadah pada Allah, illa kecuali untuk mengabdi pada Allah. Itulah mengabdi pada Allah, beramal saleh pada Allah. Kenapa? Kenapa? Karena mati. Nah, kan, maka mati, mati, M A T I, mati, M A T I, empat huruf. M mempertanggungjawabkan. Maka wate nazabun demas. Nampakkan amalan. Mempertanggungjawabkan amal T terhadap I ilahi. Kita ulangi tadi, hidup hanya ini dunia untuk pengabdian. Pengabdian kepada Allah. Allah itu disebut ilahi, ilahi. Ya ilahi. Itulah Allah. Maka ketika mati, mempertanggungjawabkan amal terhadap ilahi, mempertanggungjawabkan amal terhadap ilahi itu Allah. Maka nyan gepelemah oleh Allah. Maka coba lihatlah, kalau betapa banyak amal kita lakukan ya Allah dengan tulus ikhlas kepada Allah, maka akan dinampakkan, didayangkan oleh Allah. Jinakan dengan awaikan apa kan komputer tu dah menang. Dino kamu mudah kerana laptop hanya bertambah masa dengan HP. Cuba tak HP yang HP kecil berapa berapa muat luar biasa. Contoh ni, contoh channel Ikhlas Hati, berapa banyak ni video-video, banyak yang ceramah-ceramah banyak. Kan berapa banyak muat di situ. Kan nanti dimatikan, tutup, nanti dibuka kembali, dibuka, daftikan, hidupkan kembali, really nampak kita lihat. Begitulah Bapak Ibu Jamaah, ketika nanti amal kita dinampakkan oleh Allah. Tapi sebaliknya Bapak Ibu Jamaah, sebaliknya, apa sebaliknya? Na'udzubillah min zalik, kita berlindung daripada demikian. Seandainya banyak amalan kita lakukan yang berseberangan dengan perintah Allah, maaf, umpamanya banyak itu dengan larangan-larangan Allah kita lakukan, Masya Allah, ketika nanti sakaratul maut, sakaratul maut akan lihat, maka wajahnya ngeri, maka wajahnya akan ngeri, bahkan dia berteriak Bapak Ibu Jamaah, maka bahasa dia kerut muka. Tapi ketika amalannya yang dilihatkan, Masya Allah, kayak soban, lima zalaisal ba'id, kenapa tidak lebih jauh, lima zalaisal kasir, kenapa tidak lebih banyak, ya, karena nampak amalannya enak dia dipandang, Masya Allah.
kenapa tidak lebih baru? Ya insyaAllah. Cuba seandainya dinampakkan amalan. Pernah mencuri, bapak, mencuri. Tacok atau gok, tidak. Bukan tidak sengaja, memang sengaja. Tacok atau gok, memang sengaja. Hana dah bertaubat, hana dah kemah, hana dah kembalikan. Cuma sekatul maut. Dinampakkan oleh Allah. Iaitu dengan hukuman sanksinya. Dinampakkan amalannya, iaitu amalannya itu itulah yang buruk itu. Merupakan sesuatu, iaitu dianya itu. Kemudian tangannya itu dipotong-potong. Ya Allah, diam juga. Kan kau dalam tanya dalam cerita bebek pegah dalam pandangannya. Tanya tak iman dong, waktu mimpi melumpo, karena melumpo kan. Ini waktu melumpo, tak ada lampu hilik, lihat dia pun ngofu, Masya Allah, itu biru. Tanya tak iman dah kata. Tapi Masya Allah, kata pelung je. Kata pelung kata pun, Masya Allah, kata iya cumbak kaya, menatuk cumbak kaya, waktu aman. Iya waktu, waktu itu, waktu lagi, cek lemah nak tak mahu lupa. Ya, apa saja? Menjerit lah. Pada tu mata iya tanya. Ya rumah tampeng gih kau lagi kau kita biru rumah tampeng aman aman watel tu cuy pugo ipugo itu dah lingon tanya rumah tampeng tuan itu dah tuan jaga pada pun jemlum boro pak ay pakok 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 bu pakok pakok kau ilek jate bu paling panjang ilek jate kau kau eh kau nak ipa ilek jate panai ilek jate kau kau eh ngon 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 dah tu dah ilek jate ujak bilang oh ilek jate pungo kau kupelung ane apa jalan panai kau ya cuma kaya naik ke pohon kayu terus waduh itu tetok ke kamar kagelah ke rupa je waduh nak nak muli kayak rumah mana tu ada tiba-tiba kata karek-karek patok anak je deh maka jaga lo pandai jaga kalau tu lah pergi cuba bapak ibu cemak kan ngeri juga begitu amalan tumah tekan satu maulumah ya Allah ya Allah apalagi juga yang lainnya alhamdulillah ni katuk makanan alhamdulillah ni katuk wadi katuk buah lo hanya lebih hanya orang takut ni benda lebih orang gawa ni bu tinggal ada itu kan yang dia tinggal bu kau sayang cik tapi malam tu men wabah takpo alhamdulillah ya tapi nanti wabah takpo tabah takpo cik men nanti tabah takpo tabah bagi dua je alhamdulillah ya yang kem barakah ya semoga ya yang telah menyumbang dapat pahala yang luar biasa sudah bapak ibu jemaah mati hidup hanya ini dunia untuk pengabdian kepada Allah mati mempertanggungjawabkan amal terhadap ilahi. Kemudian tadi Suban, ya cerita Suban tadi, itu isteri Ummi Salamah, beliau luar biasa berjamaah bersama dengan Rasulullah. Rasulullah ketika tidak ada itu jamaahnya satu orang enggak ada, langsung Nabi tahu. Juga demikian cerita Sa'labah. Ah Sa'labah juga demikian dulu. Ada rumah Sa'labah juga demikian. Nanti nampaknya cerita lain. Nah, kemudian Bapak Ibu jemaah, beliau ulangi, Suban itu pertama dia mengucapkan limadza laisal ba'id, kenapa tidak lebih jauh? Maka sila jemaah, mari kita kalau ada orang kita perlu kita hantar, ya, hantarlah baik macam dan tuliklah pahala luar biasa. Yang kedua lima laisal kasir, mengapa tidak lebih banyak? Alhamdulillah barang kita yang menyumbang itu yang bersedekah itu maka nanti akan nampakkan pahalanya yang luar biasa. Lebih banyak lagi, lebih banyak pahala lagi. Lima laisal kasir, jadi kenapa tidak lebih baru? Dia pernah menyumbang baju dia baru, cuma mananya bekas kan sudah dia pakai. Tapi ikhlas pahalanya luar biasa. Yang terakhir beliau ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu tanda seorang manusia meninggalkan dunia ini dalam keadaan iman yang selamat dan insyaAllah subhan itu luar biasa, itu dia husnul khatimah masuk dalam surganya Allah SWT. Semoga kita bisa sebagaimana subhan sahabatnya Rasulullah SAW. Demikian saja ya, semoga ada manfaatnya. Masalah dengan nanti ini panjang pemilu cobalah pajak orang Rabu ya. Yang kita semuanya memberikan suara Bapak Ibu jamaah ya, karena ada saudara-saudara kita di sana nyo menyertai dengan dajak Bapak Ibu jamaah ala kepada anak ada peduli nyo urung-urung banyak urung-urung kafir mangkal urung kafir malam bahkan kadang dengan urung-urung yang munafik bahkan yang fasik bahkan yang mubtadi' yang enggak ada ilmu agama Bapak Ibu jamaah terpilih mereka program-program yang najlah Bapak Ibu jamaah pilihlah orang-orang yang selalu yang beriman kepada Allah ada hubungan dengan Allah dengan manusia dia silaturahim luar biasa dia jemaahnya ada Bapak Ibu masjid dia tahu manasah dia tahu dengan ada di kampung dia terlibat dengan segala aktivitas sosial luar biasa itulah Bapak Ibu yang kita kedepankan cuma masalah dengan presiden yang hanya beberapa kali Bapak Ibu cuma lebah paslon ada tiga ya tidak mungkin tiga-tiganya menang Bapak Ibu cuma paslon ada tiga yang kalah dua yang menang pasti satu
Dan Bapak Ibu jemaah ikuti sebagaimana kata KPU. KPU pegawai KPU tidak boleh nyoblos dua. Nyoblos dua Bapak Ibu jemaahnya hanasah, apalagi tiga. Nyoblos satu yang berusaha. Kata KPU nyoblos dua hanasah. Hanasah Pak, nyoblos dua hanasah. Apalagi tiga, yang lebih-lebih adalah hanasah. Yang lebih sah nyoblos satu, yang sah. Supaya sah, satu nyoblos, baik-baik dua. Tapi kira nyoblos lek, yang cekah hanasah. Ya demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.